Seorang siswi SMP dikeroyok oleh sejumlah siswi lain dan viral di media sosial. Diketahui pengeroyokan tersebut dilakukan di alun-alun Semarang, Jawa Tengah. Dalam video yang diunggah oleh akun Twitter Dewi Light memperlihatkan satu siswi yang dikeroyok oleh beberapa siswi yang lain. Saat itu korban sampai terjatuh karena mendapatkan dorongan dan pukulan oleh beberapa siswa itu. Melalui postingan tersebut, diketahui kejadian terjadi pada Selasa 24 Mei 2022 pada siang hari. Kapolsek Semarang Tengah, Kompol Indra Romantika mengatakan pengeroyokan tersebut sudah dilakukan penyelidikan setelah viral di media sosial. Dia pun sudah mengeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan. Hingga saat ini, beberapa CCTV di lokasi kejadian sudah mulai diperiksa. Indra belum bisa menyebutkan asal sekolah korban dan juga pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Kutu desa sini, Des. Masih marah sampai Naila. Ini seketan. Bencernya.